Surah Al-Ma'un eh. Kita dah masuk ayat yang pertama. Ayat yang kedua dah ke belum? Belum eh? Baik, Al-Ma'un. Saya ulang balik ayat yang pertama. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Adakah ra'aita engkau telah melihat? Atau mengetahui? Adakah ra'aita engkau telah melihat atau mengetahui? Ataupun kalau kita nak terjemah lebih Melayu, tahukah engkau? Alladhi, orang yang yukadzibu, dia mendustakan ad-biddin, hari pembalasan. Okey, maka Allah Subhanahu wa taala tanya dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang jawab. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, siapakah orang yang tidak percaya dengan hari kiamat? Hari pembalasan itu adalah disebut dalam ayat yang kedua. Baik. Okey, sebelum kita sambung surah ini, kita tengok balik, kita bincangkan 2 minggu lepas tentang tajuk inna. Betul? Inna. Okey, baik. Jadi saya bercadang untuk menghabiskan semua tajuk yang ada dalam buku ini. Jadi untuk memudahkan supaya kita punya pembelajaran lebih tersusun, saya nak minta Tuan Rahman tolong buka kandungan muka surat depan. Kandungan muka surat depan eh. Muka surat 2. 2 Roman. 2 Roman ni. Senang, muka surat helaian yang kedua lah eh. Depan sekali, buka kulit, helaian yang kedua. Jumpa. Jumpa eh, yang ada kandungan. Okey, sebab saya nak tengok tajuk apa yang kita belum bincang. Ada yang tertinggal ke? Baik, bab yang pertama mengenal, bab satu mengenal perkataan Arab. Ini dah kita belajar awal-awal. Rujukannya sebenarnya dalam diagram warna hijau A tu, yang isim fa'il haraf tu eh. Okey, bab yang kedua mengenal isim. Ini 5 tanda isim ni, hijau B, hijau A. Jumpa eh? Jumpa eh? Pan lagi ha. Okey, bab 1 tu dekat mana? Hijau A. Bab 2 pun hijau, hijau A. 5 tanda isim eh. Bab 3 isim popular, dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim zaraf. Ya, yeah, ping apa? Ping A eh. Bab 3. Bab 3, ping A. Betul? Okay, jadi tuan-tuan puan boleh buat nota lah dekat dalam rujukan tu, dekat dalam kandungan tu. Bab 1 tadi hijau A eh, rujukannya. Bab 2 hijau A juga. Okey, bab 3 ping, ping A. Okey, rujukannya eh. Dan kita dah belajar habis eh. Bab 4. Bab 4 nombor 1 dan 2 tu hijau B. Jantina dan bilangan untuk isim tu rujukannya dekat dalam mana? Hijau B. 3 dan bab 4 nombor 1 dan nombor 2 tu. Jantina, isim, bilangan isim tu hijau B rujukannya. Yang berikutnya makrifah nakirah. Dah pernah belajar belum makrifah nakirah ni? Belum? Dah ke belum? Muka surat 60. Cuba buka 60. Ha, kalau belum belajar, kita belajar. Kalau dah belajar, kita masuk tajuk berikutnya. 60. Oh, suci. Okey. Biasa dengar makrifah? Apa? Makrifah ni apa? Oh, makrifat. Makrifat tu apa? Tak, tak. Yalah, itu khusus. Ada makna lain tak kalau sebut makrifat? Mengenal.
Ya, khusus kalau dalam masyarakat kita sebut makrifah tu khusus, spesifik, dikenali. Tapi kalau perkataan makrifat ni kalau bahasa Melayu kita faham apa kalau bahasa Melayu? Makrifat. Pernah dengar makrifat? Tak guna ya? Tak ada? Senyum makrifat. Tak biasa guna. Tak biasa guna eh? Sebenarnya ada eh, tuan-tuan dan puan, siapa yang belajar zikir apa tu, ha, dia akan dengar lah istilah tu. Tasawuf eh, orang belajar zikir, dia akan ada hakikat, makrifat, eh, syariat. Syariat, hakikat, makrifat. Nah, tapi ini pelajaran yang tinggi lah eh. Awaluddin ma'rifatullah, permulaan agama itu mengenal Allah. Nah, tapi benda ni kalau nak belajar, kena cari guru yang betul eh. Nak zikir, nak berzikir dan sebagainya, kena cari guru yang betul. Kalau tak, nanti habis. Takut jadi songsang dan menyeleweng. Dan akhirnya tak payah solat. Yang kamu buat semua ni adalah kulit je. Saya dah sampai ke dalam hati. Dalam. Dalam tu yang penting. Jadi akhirnya sebenarnya kita buat ibadat ni semua untuk kenal Allah. Jadi kalau dah kenal, tak payahlah. Ini ibadat ini hanyalah wasilah, penyampai, pengantara supaya dapat menuju pada Allah. Sekarang ni saya dah sampai hakikat ke. Ha ya, yeah, ada yang macam tu eh. Tak payah pergi haji, buat haji dekat Malaysia je boleh eh. Tak payah solat eh. Ha, jadi itu yang berlaku eh, kalau tuan-tuan dan puan kita belajar jumpa guru, bukan guru yang mursyid, guru yang betul, maka akhirnya jadi sesat dan paling teruk menyesatkan orang lain. Okey. Jadi kalau orang kata luaran saya ni macam ni tapi dalam saya baik. Okey, betul tak? Betul tak statement? Macam mana nak jawab? Nak counter balik. Sebab dia guna kaedah, kadang-kadang kita nak berujah dengan orang ni, kita berujah dengan hukum akal dia. Kita hukum gunakan hukum logik ataupun mantik eh, ilmu bahasa, ilmu salah satu ilmu alat untuk kita belajar Al-Quran dan Hadis, mahir Al-Quran dan Hadis, kena belajar satu ilmu, iaitu ilmu mantik. Okey? Jadi cara kita nak counter fahaman yang salah ni macam mana? Senang je cakap kat dia, abang, ataupun kakak, abang kalau pergi kedai, kalau nak beli buah, beli terus ke ataupun belik-belik dulu? Kenapa belik-belik? Kenapa pilih? Nak elok lah ya. Cuba kalau kat luar dia tu ada nampak hitam, abang beli tak? Kenapa tak beli? Dalam baik, luar je hitam, dalam tu insyaAllah baik. Boleh tak? Ha, nanti dia akan berfikir lah. Kalau dia tak nak fikir, maknanya dia tu mental blocking. Dia tak nak terima. Jadi kalau kita benda zahir, kita beli buah pun, kita cek yang luar, kalau buruk, kita tak nak beli kan? Apatah lagi manusia, sama je. Kalau luar dia dah macam tu, takkanlah dalam dia baik. Ha, baik, sebab yang dalam itu yang menzahirkan, keluar dalam bentuk perbuatan. Wallahu a'lam. Okey, masuk bab makrifat tadi. Nak buka muka surat 60. 60 eh. 60. Nakirah makrifah. Nakirah ni lawan dia makrifah eh. Makrifah tu lawannya nakirah. Nakirah tu apa sebelah kanan? Nakirah ni apa? Umum. Dah masuk bulan 2 eh. 3, 2. Nanti kejap-kejap pejam celik dah masuk puasa eh. Okey. Baik. Nakirah ni umum ataupun menunjukkan sesuatu yang tidak ditentukan eh. Okey, umum dan tidak ditentukan. Tolong highlight dekat dua perkataan tu. Umum dekat nakirah eh. Sebelah kanan. Muka surat 60. Tajuk dia isim ada makrifah dan nakirah. Ni. Tajuk dia isim ada makrifah dan nakirah. Nakirah yang kanan, kotak yang kanan. Nakirah itu adalah menunjukkan sesuatu yang umum tidak ditentukan. Highlight dua perkataan tu. Contoh dia lah, ba'i'un. Apa makna ba'i'un? Ba'i'un mana-mana penjual. Mana-mana penjual eh. Umum lah, penjual lah eh.
Okey, tidak khusus. Umum. Kalau kitabun, mana-mana buku. Kalau masjidun, mana-mana masjid. Lawan kepada nakirah ialah ma'rifah. Ma'rifah menunjukkan sesuatu yang ditentukan. Yang ditentukan, itu poin dia. Tolong tanda, menunjukkan yang ditentukan, khusus. Spesifik. Okey, tanda nyata bagi nakirah ialah apa? Nakirah. Tanwin. Okey, biasanya perkataan yang ada tanwin menunjukkan dia umum. Tapi ada juga perkataan yang ada tanwin dia khusus. Nanti kita akan tengok sekejap lagi. Okey, baik. Yang pertama, ma'rifah. Ma'rifah bukan sekadar alif lam sahaja, dia akan jadi ma'rifah spesifik. Ma'rifah ada 6. Nombor 1 ialah apa? Tengok dekat bawah, sambung kat bawah, jenis-jenis ma'rifah. Kotak kanan nombor 1, dhamir daripada kanan. Dhamir. Apa makna dhamir? Ganti nama diri. Dhamir, ganti nama diri. Kalau bahasa Inggeris sebut apa? He, she, you, I, we, they, pronouns. Okay, pronouns. Ganti nama diri. Saya ambil satu contoh. Okey, dia ada pecahannya di bawah tu, sama ada domain itu jelas ataupun tersembunyi. Okey, tak kisahlah apa-apa jenis domain. Saya ambil satu contoh, huwa. Ada tak jumpa huwa kat bawah? Yeah. Ada yang huwa. Apa makna huwa? Yeah. Ma'rifah ke nakirah? Umum ke khusus? Khusus. Ya, dia lelaki. Huwa. Saya ambil contoh dhamir ni ialah apa? Huwa. Apa makna huwa? Dia seorang lelaki. Khusus ke umum? Khusus untuk dia tapi umum untuk dia. Kenal ke tak kalau sebut dia? Sebelum telah kenal. Oh ya. Kalau kita tengok terjemahan huwa, dia lelaki macam umum. Boleh jadi sini, boleh jadi sana, tak kisah. Okey. Tapi ma'rifah huwa ni dia akan jadi ma'rifah dengan kita melihat cerita ayat atau cerita sebelum. Sebab huwa ni kan dhamir. Ganti nama diri, maknanya dia menggantikan kata nama khas sebelum dia. Ustaz Rusi pengasas kaedah pusar. Dia mempunyai pengalaman mengajar 15 tahun. Dia tu siapa? Saya. Ke ustaz lain ni? Tak, orang akan tahu bahawa dia tu merujuk kepada kata nama khas yang disebut sebelum. Kalau kita bersembang, laki seorang bersembang, dua orang bersembang. Nak tahu tak dia tu kan? Dia tu anak dia bagus-bagus semua. Anak dia semua menjadilah contoh. Nak tahu tak dia tu yang tolong saya masa saya accident dulu contoh. Okey? Dia tu siapa? Boleh tak imagine dua orang bersembang tapi tak tahu dia tu siapa? Macam mana dikenal? Mesti dah ada cerita sebelum ataupun dia nampak ada orang lain naik motor lalu, oi, ada orang lalu depan naik motor. Nak tahu tak dia tu? Dia tu merujuk kepada siapa? Orang yang tengah naik motor di depan. Maknanya perlu ada cerita, konteks, ayat sebelum, situasi sebelum yang menunjukkan huwa tu merujuk kepada siapa. Bukan huwa saja. Semua dhamir mesti ma'rifah. Nak jadi ma'rifah macam mana? Tengok ayat ataupun cerita sebelum. Yang kedua. Yang kedua. Cuba tengok. Nombor dua tu dia melompat tu. Bukan, dhamir tu, saya tak nak cerita lagi yang tersembunyi ke jelas. Semua dhamir mesti ma'rifah. Okey, nombor dua. Ma'rifah nombor dua. Nama. Tengok kotak sebelah kiri. Nama. Cari nombor dua. Ada? Jumpa? Jumpa susunan buku ni pun satu. Dia punya nombor satu sebelah kanan, nombor dua lompat sebelah kiri. Kat tengah enam.
Baik, nombor dua ialah nama, nama khas ni. Eh, contoh dia macam Muhammad, Makkah, Asia, itu nama tempat, nama, tak kisahlah, nama khas. Nama khas ni merujuk pada nama tempat, nama orang, nama bangunan dan sebagainya. Okey. Jadi bila sebut contohnya Sungai Tua. Orang tahu tak kat mana tempat dia? Ke ada tersilap? Duduk mana ni? Ah, saya duduk dekat, saya ada dekat Masjid Jamiatul Salahiyah Sungai Tua. Batu orang yang call tu dah sampai. Eh, saya dah sampai ni tak ada pun. Boleh tak? Boleh tak? Ke ada masjid lain, nama masjid ni kat tempat lain ada tak? Batu Gajah tak banyak. Ah ya. Yeah. Batu Gajah, Pantai Remis eh. Tapi kita akan jadi tahu walaupun duduk kat mana? Pantai Remis. Pantai Remis mana? Pantai Remis Selangor. Okey, orang akan tahu. Pantai Remis Perak, ah, orang akan tahu. Betul? Batu Gajah, Kampung Gajah. Parit. Parit lagi banyak. Parit 1, Parit 2, Parit 1 mana? Okey. Jadi bila disebut nama tempat, kemudian disambung lagi, dia akan jadi spesifik. Eh? Jadi semua nama tempat adalah makrifah, spesifik. Bila sebut London contohnya, semua orang tahu kan nama tempat. Paris, eh. Kat mana tu, dah pernah sampai ataupun tidak, itu nombor dua. Tapi orang tahu itu adalah nama tempat. Okey? Baik. Yang ketiga? Isim isyarah. Hadha hadhi contohnya, eh. Bila tunjuk, isyarah ni tunjuk, eh. Bila tunjuk spesifik ke tak? Spesifik. Eh, mana kedai yang kita yang kata kedai sedap makan tu dulu dah lalu kawasan ni? Kat mana? Dulu kata nak beritahu. Ha, ni kedainya. Contohnya kat situ ada 10 kedai. Ini ditunjuk kedai yang ini. Spesifik ke tak? Spesifik. Eh? Bila tunjuk, dia mesti khusus. Okey? Baik. Kemudian yang berikutnya ialah isim mausul. Isim mausul. Mausul ni yang berkait. Okey, untuk memudahkan tuan-tuan dan puan, kalau nak merujuk selepas ini, dhamir tu dekat nombor satu tadi, dhamir. Dhamir nombor satu tulis muka surat 17. Eh? Rujukan dia nanti muka surat 17 dekat dhamir tu. Dalam buku ni, eh. Tak payah buka lah. Nanti kemudianlah tengok, eh. Rujukan untuk isim dhamir ni dekat mana? Muka surat 17. Kemudian nombor 2, nama khas ni tak payahlah, tak ada rujukan sebab dia nama khas kan? Okey. Kemudian yang ketiga, isim isyarah rujukannya muka surat 24 dan 27. Sebab isim isyarah ni ada dekat dan jauh, eh. Isim isyarah 24, 27. Okey. Isim isyarah surat 24 dan 27. Okey. Dan kalau buku lama, buku merah. Kita dah belajar tajuk ni. Tapi kita belajar dekat buku merah, eh. Memanglah ustaz macam tak belajar je, bersih je. Sebab apa? Kita belajar dulu buku merah. Sama je, eh. Cuma bezanya buku merah tu ada warna, eh. Buku yang ni putih, hitam putih je. Ada yang tanya, ustaz kenapa buku ni hitam putih je, tak ada warna ke? Kalau buku ni buat warna, double harga dia. Mungkin jadi triple, eh. Okey. Baik. Kemudian tajuk isim mausul ni muka surat 31. Isim mausul ni rujukannya muka surat 31. Saya ambil satu contoh, alladhi. Apa makna allah ni? Ya. Ya. Makrifah ke? Spesifik ke? Huh? Belum lagi kan? Ha. Macam mana? Yang apa? Yang jahat? Baik, contoh dia macam ni. Kalau tanya dekat majlis, eh, dekat dalam majlis ke, dekat dalam forum ke, ataupun dekat dalam masjid ke, imam mana imam? Yang pakai jubah tu imam. Spesifik ke tak? Yang pakai jubah. Ha, tak spesifik ya.
Selalunya orang akan jawab dengan nak, bila dia nak membezakan, dia akan jawab, jawapan dia mesti berbeza daripada yang lain ke? Imam mana imam yang pakai jubah tu imam? Dalam tu semua pakai jubah. Boleh tak dia jawab macam tu? Tak, mesti orang akan jawab dengan yang membezakan dia dengan yang lain. Yang pakai jubah merah, maknanya masa tu yang pakai jubah merah dia seorang je, tak ada orang lain. Betul? Jadi spesifik ke tak? Isim mausul ini nak jadikan dia spesifik. Kalau huwa dhamir, kita nak tahu siapa yang dimasukkan huwa, tengok cerita sebelum. Tapi kalau isim mausul, kena tengok ayat ataupun cerita selepas, baru kita akan tahu yang apa. Okey. Kalau kat kenduri, mana anak sulung yang mana? Yang pakai, yang sedang yang bawa kamera dekat tengkuk dia tu, ataupun yang sedang menangkap gambar, yang sedang tangkap gambar pengantin. Maknanya masa tu dia seorang je yang tangkap gambar. Maka dia akan jadi spesifik. Anak bongsu yang mana? Itu yang tengah angkat dulang air tu. Okey. Dia akan jadi spesifik . Okey, jadi isim mausul ini cara dia nak jadi ma'rifah ialah dengan apa? Kita melihat cerita selepas. Kalau dhamir, tengok sebelum. Kalau isim mausul, tengok selepas. Okey, baik. Kemudian yang kelima, yang keenam. Yang kelima. Alif lam. Alif lam. Okey, yang ni dah habis awal, khatam awal-awal. Alif lam adalah ma'rifah. Al-kitabu maksudnya apa? Buku itu khusus . Al-qalamu pen itu ataupun pen ini. Okey, al-masjidu masjid itu ataupun masjid ini. Dia akan jadi spesifik. Okey, kalau saya buat ayat begini. Dulu masa saya solat subuh di masjid, contoh . Saya solat subuh tadi di Masjidil Haram. Ketika dalam perjalanan saya pulang daripada masjid, masjid tu nak letak alif lam ke nak letak tanwin? Kalau dalam bahasa Arab. Saya solat subuh di Masjidil Haram. Ketika dalam perjalanan pulang daripada masjid, dalam bahasa Arab, masjid tu nak letak alif lam ke tak payah alif lam? Kenapa? Masjid tu merujuk pada masjid mana? Masjidil Haram. Okey, dalam bahasa Arab kena letak alif lam. Okey. Dan dia masjid tu tak spesifik Masjidil Haram, dia boleh jadi masjid mana-mana masjid mengikut konteks ayat. Contoh macam isteri tanya suami, "Abang daripada mana ni? Abang baru balik daripada masjid." Masjid mana? Nak letak alif lam ke nak letak tanwin? Yelah, nak dalam bahasa Arab nak letak alif lam ke tak payah? Abang baru balik daripada masjid, tak payah alif lam. Kalau tak ada alif lam, maksudnya abang baru balik daripada mana-mana masjid, ke nak letak alif lam? Isteri dia agak-agak tahu tak masjid mana suami dia solat? Tahu ke tak? Tak tahu. Tak tahu ya? Dah hidup 20 tahun, 40 tahun, tak tahu masjid suami semayang kat masjid mana. Lainlah kalau suami dia ustazah. Ustazah pula. Suami. Lainlah kalau suami dia ustaz mengajar merata. Tapi ini biasanya kita, kalau kita awam biasa ataupun ustaz sekalipun, kalau dia memang bertugas di masjid tu, dia akan semayang kat masjid. Selalu kita akan tahulah kan, suami isteri akan tahulah suami dia semayang kat mana. Jadi bila suami kata, "Bang, mana bang ni? Abang daripada mana ni? Abang baru balik daripada masjid," contohnya. Okey. Maka kalau ikut kaedah bahasa Arab, kena guna alif lam sebab masjid itu ialah masjid yang spesifik. Hatta kalau suami dia mengajar pun sekalipun, isteri akan tahu kan. Hari ni dia mengajar kat anak. Hari ni mengajar kat Shalam, masjid tu. Hari ni mengajar dekat Gombak, masjid yang ni. Okey, nanti dia akan tahu daripada situasi ataupun daripada cerita sebelum, dia akan tahu masjid yang mana. Okey. Dia tak buat al ustaz, salah dia grammar pun, salah dari segi mana? Dari segi bahasa Arab salahlah, grammar dia tu salah. Tapi orang Arab tetap faham. Ya, sebab dia
Macam kita lah, guna dalam ke di dalam? Bahasa surat di dalam, bahasa sembang dalam. Ya. Ha, jadi kita orang Melayu tak mengambil berat sangat sebab kita bercakap bahasa ni. Jadi kita cakap lah kok mana pun kita sama-sama faham. Okey. Pisang goreng ke goreng pisang? Ha, saya nak beli pisang goreng ke saya nak beli goreng pisang? Pisang yang telah digoreng. Ha, ya, yang betulnya pisang goreng tapi ramai yang sebut goreng pisang panas. Goreng tu adalah fa'il. Ah, ya. Jadi maknanya kita orang Melayu tak mengambil. Tapi sebenarnya salah lah kalau tulis goreng pisang tu salah. Sebab kita tak pernah pergi kedai tulis dekat dalam menu tu apa ni, goreng pisang. Lepas tu kat bawah ayam goreng. Kenapa tak goreng ayam, goreng ikan, goreng tempe? Tak ada pula kan? Jadi maknanya salah tu. Penggunaan goreng pisang tu salah. Tapi kita orang Melayu dah guna nak buat macam mana? Tapi itu salah atau tak salah? Jadi dalam bahasa Arab pun sama. Okey, dia nak guna al-masjid ke masjid ke? Benda tu tetap salah. Kalau dia salah guna. Tapi sebab dah bersembang, orang Arab tetap faham. Okey, cuma kita dah belajar grammar, kita kena ikut kaedah lah. Okey, baik. Kemudian yang terakhir, mudhaf kepada isim ma'rifah. Okey. Contohnya macam ni. Bila ada mudhaf, mesti ada apa? Contoh yang pertama ialah kitabuhu. Ada berapa kalimah ni kitabuhu? Yang pertama kitabul. Isim ke fa'il ke haraf? Kitabun. Tanda di isim? Tanwin. Di sini? Ada tanwin? Isim sepatutnya ada apa di pangkal? Kalau tak ada alif lam, kena letak apa di hujung? Ada. Kenapa tak ada alif lam dan tanwin? Tak ada alif lam, tak ada tanwin. Sebab dia nak bersandar. Mudah eh? Okay. Tak ada alif lam, tak ada tanwin. Mudhaf. Hu akan jadi dhamir melekat dengan isim. Akan jadi, ni formula dia. Mudhaf ilaih ni nak kenal ada dua cara. Yang pertama, yang pertama apa? Hujung dia baris bawah ataupun gunakan formula DMDI. DMDI itu apa? Dhamir melekat dengan isim. Salah satu eh. Sama ada hujung dia baris bawah ataupun dhamir. Ini dhamir. Baik. Okey, perkataan kitab ni asalnya ialah nakirah. Ni ma'rifah ke nakirah? Ini nakirah. Okey. Tadi macam tanda dia nakirah ni tanwin eh. Tapi saya tak boleh kata semua perkataan yang ada tanwin itu nakirah. Macam contohnya macam ni. Muhammadun. Ma'rifah ke nakirah? Walaupun dia ada tanwin, dia adalah ma'rifah eh. Sebab dia adalah kata nama khas. Okey, baik. Bila sebut kitab, buku, asalnya dia adalah nakirah. Umum. Buku siapa tak tahu. Tapi bila kata buku dia. Ini buku siapa ni? Dalam kelas contoh. Ini buku siapa ni? Ini buku dia Ustaz. Khusus tak buku tu ke buku tu masih umum? Sebab? Dalam dua kalimah ini yang mana yang memang makrifah?
Hu ni dhamir kan? Ini memang asalnya memang daripada asal dia adalah ma'rifah. Ini asalnya adalah nakirah. Tapi sebab dia dah bersandar kepada ma'rifah, dia naik, di upgrade jadi ma'rifah juga. Okey, contoh saya buat contoh lain, buk kereta. Wih, banyak kereta kat masjid ni. Masjid kereta mana? Kereta yang mana satu? Umumlah kan, ada banyak kereta eh. Okey. Bila tiba-tiba ada satu kereta bunyi, lepas tu orang tanya, kereta siapa ni? Kereta siapa yang bunyi tu? Kereta imam. Khusus ke masih dah jadi khusus ke ataupun dah jadi masih umum lagi? Telah jadi khusus eh, sebab dia dah bersandar kepada imam. Imam adalah ma'rifah. Okey? Maknanya yang mana asalnya, sebenarnya ini asalnya apa? Nakirah. Tetapi sebab dia bersandar kepada ma'rifah, dia jadi ma'rifah. Contoh yang ini, ini yang nombor satu, ini adalah contoh untuk dhah bersandar, contoh mudhaf, contoh mudhaf kepada dhamir, dhamir nombor satu. Isim ma'rifah yang pertama iaitu dhamir. Okay, tengok contoh nombor dua. Kitabu, kitabu Muhammadin. Ni buku siapa? Buku Muhammad. Sama juga ya, kita ada alif lam dan tanwin. Dia mudhaf, Muhammad akan jadi apa? Mudhafun ilai. Kan mudhafun ilai sama ada dhamir melekat dengan isim ataupun baris bawah. Okey, asalnya ma'rifah yang mana? Muhammad ini ma'rifah. Okey, asalnya buku ini nakirah. Ada buku kat dalam meja, dekat atas meja. Bila sebut buku umum, buku siapa-siapa pun boleh. Tapi bila kata buku Muhammad, dah jadi buku ni. Muhammad ni memang ma'rifah. Okey, nama orang. Tapi buku ni pun jadi ma'rifah. Okey. Ya, ini contoh kepada, ini contoh untuk apa ni? Ini contoh mudhaf kepada apa? Nama. Dhamir ni tadi nombor berapa? Dhamir ni ma'rifah nombor berapa? Ha, kepada ma'rifah nombor satu iaitu dhamir nombor satu. Yang ini contoh mudhaf kepada ma'rifah nombor dua iaitu apa? Nah, nama. Okey, yang ketiga. Baitu, baitu hazar rajuli. Baitu ada alif lam dan tanwin. Bila sebut rumah umum, rumah siapa-siapa pun boleh. Tapi bila kita sandarkan baitu kepada hazar, hazar ni apa? Isim isyarah. Okey, baitu akan jadi, kenapa tak ada alif lam dan tanwin? Mu mudhaf. Hadza akan jadi apa? Bila baitu mudhaf, kalau kitabu mudhaf, hu akan jadi apa? Kitabu mudhaf Muhammadin. Baitu mudhaf hadza mudhafun ilai. Okey. Apa terjemahan baitu hadza rajul? Rumah ini lelaki. Rumah ini lelaki. Faham? Orang Arab memang cakap macam tu. Mabni Ustaz, mabni. Ah ya, hadza tu mabni. Baik. Orang Arab memang cakap ini lelaki. Kita rumah lelaki ini. Bila sebut rumah umum, rumah siapa-siapa pun boleh.
Eh, rumah mak, rumah cantik betul, rumah tu besar eh. Lepas tu jalan depan. Lepas tu sampai kat satu tempat, dekat kedai, jumpa satu orang lelaki. Nak tahu tak rumah tu rumah siapa? Rumah lelaki ni lah. Khusus ke tak? Khusus eh? Okey, baik. Jadi asalnya bila sebut rumah, rumah tu umum. Tapi orang Arab, dia cakap, orang Melayu, kita Melayu rumah lelaki ini. Tapi orang Arab, rumah ini lelaki. Sebab itulah kadang-kadang kita dengar bangsa asing bila bercakap bahasa Melayu, mereka cakap, kita kata dia terbalik. Dia kata kita terbalik. Sebab apa? Sebab mungkin grammar dia macam tu. Kita orang Melayu cakap Ali makan nasi. Orang luar mungkin akan cakap Ali nasi makan. Kenapa? Mungkin bahasa dia macam tu. Okey? Jadi rumah, kita orang Melayu sebut rumah lelaki ini. Tapi orang Arab sebut rumah ini lelaki. Okey? Ha. Jadi kita janganlah kata ini terbalik ustaz. Kenapa tak letak rojul kat sini? Tak boleh sebab ini bahasa Arab. Itu grammar bahasa dia. Baik, jadi perkataan baitu ini asalnya umum nakirah. Tetapi bila dia bersandar kepada hadha isim, isim isyarah, maka rumah ini dah jadi rumah yang khusus, bukan rumah mana-mana rumah. Okey? Baik. Jadi yang ketiga ini contoh apa? Contoh mudhaf kepada makrifah nombor tiga, iaitu apa? Isim isyarah. Mana makrifah? Hadza makrifah. Baitun asalnya apa? Asalnya nakirah. Tapi sebab bersandar kepada makrifah, dia jadi makrifah. Okey? Arujuli itu sebab dia mudhaf ilaih ke sebab beli? Oh, arujuli ni kenapa baris bawah? Ingatkan dia mudhaf ilaih ke baris bawah. Ayah, ramai yang ingat arujuli ni mudhaf ilaih, bukan? Okey. Yang ni baitu mu mudhaf ar-rajuli mudhafun ilaih. Kenapa tak baris bawah? Sebab dia mabni. Isim isyarah ni mabni. Lepas tu ar-rajuli ni kenapa? Dia jadi apa? Belum belajar lagi. Ya? Yeah? Okey, sebenarnya ada dalam formula. Buka kejap je, saya cerita ringkas je. Bukan nak fokus betul-betul lagi. Saya cerita ringkas saja. Kalau dah belajar, senang saya cerita. Kalau tak belajar lagi, saya tangguhkan dulu. Cuba je tengok dulu formula nombor 15. Nombor 15 belum? Isim yang ada alif lam terletak selepas isim isyarah akan menjadi badal. Dah pernah belajar tajuk badal? Bersih, okey. Ya, yeah, betul, memang dalam buku merah tak ada tajuk badal. Dalam buku ni ada tajuk badal. Dah pernah belajar belum? Belum? Okey, tak apalah, nantilah. Nak cerita sikit. Badal ni benda yang sama ataupun ganti. Contoh dia macam ni je. Nanti ada tajuknya ada dalam buku ni. Tak apa, nanti kemudian saya akan ulas. InsyaAllah. Ataupun next week. Okay. Bila kita selawat. Allahumma salli ala. Allah, yelah ada dua. Ada nak tambah. Dalam solat tu ada yang tambah, ada yang tak tambah. Tak apalah, nak tambah, tambah. Tak tambah, tak apa. Jangan bergaduh. Ada yang marah tambah. Masing-masing ada dalil kan, masing-masing. Okey, tak apalah. Baik. Apa makna Sayyidina? Penghulu kami Muhammad, Nabi Muhammad lah. Penghulu kami ni siapa? Siapa dia penghulu kami? Ya Allah, rahmatilah ke atas penghulu kami. Siapa dia? Nabi Muhammad tu siapa? Sama kan? Merujuk kepada benda yang sama kan? Ha, itu badal lah. Okey, macam ni, hadza dengan lelaki yang ditunjuk tu sama ke ataupun benda yang lain?
individu yang sama kan? Rumah siapa? Ni rumah lelaki ini. Lelaki dan ini itu adalah merujuk pada benda yang sama. Di badan. Okey? Ha, baik. Jadi, Muhammad itu siapa? Penghulu kami. Penghulu kami itu siapa? Nabi Muhammad. Sebenarnya cerita kalau dalam bahasa Melayu adalah jawatan. Jawatan dengan nama. Eh, kalau dalam bahasa Melayu kita sebut jawatan dulu ke nama dulu? Jawatan dulu ke nama dulu? Jawatan dulu. Dalam berita, dalam berita. Nama. Nama dulu. Tak kisah. Kalau sebut nama dulu, jawatan itu adalah badal. Kalau sebut jawatan, nama itu adalah badal. Merujuk pada orang yang Perdana Menteri Malaysia, Tuan Dr. Mahathir, bla 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 bla. Okey, Tuan Dr. Mahathir itu adalah badal. Orang yang sama dengan Perdana Menteri Malaysia kan? Kau orang yang lain? Oh, ya. Saya tak nak cerita banyak-banyak. Nanti jadi politik pula. Okey, ataupun terbalik kan? Tuan Dr. Mahathir selaku Perdana Menteri Malaysia, contoh. Okey, ini contoh saja ya tuan-tuan dan puan, janganlah kaitkan saya dengan mana-mana politik. Ustaz ni pro apa? Tak ada, ini contoh saja. Contoh untuk senang faham. Mufti Wilayah Dr. Zulkifli. Okey, Dr. Zulkifli, Mufti Wilayah Dr. Zulkifli telah merasmikan majlis kajian. Dr. Zulkifli selaku Mufti Wilayah, okey. Jadi itu adalah badal. Khalifah yang pertama siapa? Abu Bakar telah memerintah sekian-sekian. Abu Bakar selaku khalifah. Jadi yang kedua itu adalah badal. Okey, dan badal ini termasuk dalam hukum tawabek. Dia kena ikut baris sebelum dia. Okey, ha, tak apalah nanti. Biarkan dulu. Okey. Okey. Okey, jadi dia ni mudhafu ilaih baris apa? Mudhafu ilaih baris bawah, jadi diikut ni. Ha. Okey, tapi kenapa tak nampak baris bawah ni? Sebab dia mabni. Okey, jadi dia ni ikut baris bawah sebab ni bukan mudhafu ilaih eh. Dia ni badal eh kalau ikut kaedah dia. Nanti tajuk lain, tajuk badal ni saya ulas minggu lain. Eh, tak ada. Tak ada, kalau saya rasa boleh nak cerita, saya cerita. Sebab senang saja, simple saja. Okey. Baik, kalau nak lain lagi selain daripada contohnya Perdana Menteri, Imam Masjid, contohnya Imam Masjid ni ustaz sekian-sekian-sekian telah pergi menunaikan umrah. Contoh eh. Jadi ustaz tu adalah badal kepada Imam Masjid. Okey, orang yang sama. Ataupun kalau nama kadang-kadang dekat apa, kalau masjid ini telah dirasmikan oleh ada apa tu yang panjang-panjang kat awal tu. Oh, apa SS apa? Alah, selalu dekat tempat perasmian macam batu masjid. Kan dia ada gelaran apa kat awal tu? Datuk. Oh, datuk lah apa, datuk bentara lah, di dot dia. Saya pun tak tahulah, banyak sangat dia punya gelaran dia kan. Itu semua badal lah tu. Merujuk kepada orang yang sama. Okey, kan ada orang yang ada nama dia datuk, dah ada datuk, lepas tu doktor lagi. Datuk, profesor, doktor, ustaz. Ha, okey. Datuk, nak sebut pun susah. Datuk, profesor, doktor, ustaz, haji. Ha. Itu semua badal lah eh. Merujuk pada orang yang sama. Okey. Badal je lah. Ha, ya, badal tu ganti ke? Tadi maknanya, maksud ganti ni maknanya tadi perkataan Muhammad ini menggantikan perkataan Sayyidina, ganti ataupun benda yang sama. Okey, badal tu maksudnya ganti sebenarnya ataupun benda yang sama. Kita gantikan orang itu dengan dia punya apa, title, status ataupun gelaran dan sebagainya. Okey, ataupun kita sebut gelaran, kita ganti gelaran itu dengan nama di belakang dia supaya lebih jelas siapakah orangnya. Eh, jadi badal haji itu maksudnya apa? Ganti. Haji badal ke badal haji? Ah, kalau haji badal nanti jadi apa? Orang tu nama dia badal. Lepas tu dia dah pergi haji. Jadi dia gelar haji. Ah, yang betulnya badal haji eh. Okey. Baik. Badal. Okey, yang seterusnya ialah qalamu. Qalamu, sambung sikit lagi. Eh, ada dua contoh lagi.
qalamul ladzi dakhala. Mudaf, mudafun ilaih. Qalam ni maksudnya pen. Pen eh? Ada alif lam? Ada tanwin? Tak. Mudaf eh? Alladhi mudafun ilaih. Tak baris bawah sebab ni pun sama. Ni mabni. Jadi yang mabni sekarang ni tajuk ma'rifah. Alladhi ni ma'rifah kan? Sebab dia adalah isim. Ini contoh untuk isim isyarah dah lepas. Contoh untuk isim, contoh mudaf kepada isim mausul eh. Contoh mudaf kepada nombor isim mausul nombor berapa tadi? Kepada isim ma'rifah yang keempat iaitu isim mausul. Qalam tu pen. Eh? Pen siapa ni? Contohnya kalau ada buat seminar, ada buat apa-apa program eh. Seminar lah contohnya. Di luar ada meja pendaftaran. Lepas tu di dalam, dah selepas mendaftar, peserta masuk dalam. Kemudian tiba-tiba urus setia tu ternampak ada satu pen. Cantik eh, dekat atas meja. Eh, pen siapa ni? Bila sebut pen, asalnya umum eh. Tapi bila kata tanya ni, pen siapa ni? Tak tahu sabunya. Tapi bila kata pen orang lelaki yang telah masuk tadi. Yang baru masuk kejap tadi. Oh, maka dia telah jadi apa? Ma'rifah. Asalnya yang ni eh, kita fokus pada yang ni eh. Perkataan yang mudhaf ini sebenarnya adalah nakirah. Okey, tapi sebab dia sandar kepada perkataan yang ma'rifah, dia jadi ma'rifah. Okey. Qalam tu pen alladhi yang dakhala qalam pen alladhi seorang lelaki yang dakhala dia telah masuk. Okey. Kan isim mausul tadi saya kata nak jadikan spesifik macam mana? Tengok cerita selepas. Okey, dan yang terakhir. Jadi kolam jadi ma'rifah ke nakirah? Ma'rifah. Alladzini memang awal-awal dia ma'rifah. Okey, yang terakhir maktabul ustaz. Maktab maksudnya apa? Meja. Umum eh? Okay. Meja perguruan. Maktab ni ada banyak maksud. Okay. Al-Ustaz ni ma'rifah ke nakirah? Sebab ada alif. Alif lam eh. Ini contoh untuk mudhaf kepada ma'rifah. Kepada alif lam. Contoh mudhaf kepada nombor lima. Ma'rifah nombor lima apa dia? Alif. Alif lam. Baik. Jadi, maktab meja ni asalnya umum. Meja siapa-siapa pun boleh. Eh, banyak kelas lah dalam meja ni contoh. Tapi bila kata, tolong letakkan, tolong cari buku. Tolong ambil pen dekat dalam kelas. Dekat mana? Atas meja ustaz contohnya. Ada tak murid tu pergi bangun, masuk dalam kelas, dia pergi cari kat meja kat belakang? Dia akan beri terus kepada meja yang ada di depan. Betul? Maknanya meja tu asalnya umum merujuk pada mana-mana meja. Tapi bila kita sandarkan kepada ma'rifah, dia jadi ma'rifah. Jadi kesimpulannya ma'rifah ada berapa? Tengok dalam buku. Ma'rifah ada berapa? 6 ke 5? Ditulis tu nombor yang ditulis tu ada berapa? 6 ya. Macam mana boleh jadi 6? Tertib. Okey, saya ulang balik ya. Tengok makrifah nombor 1 apa? Dhamir. Ini makrifah. Okey, makrifah nombor 2 apa? Kata nama khas ni kan Muhammad tu dalam buku ada kan? Contoh Muhammad. Yang ketiga, ini nombor tiga, ma'rifah. Yang keempat, isim mausul. Yang kelima, alif lam. Yang keenam, mudhaf kepada semua ini. Maknanya dia jadi berapa? Jadi enam. Asalnya berapa? Lima.
Tapi bila ada perkataan bersandar kepada yang lima ini, perkataan yang ini pun jadi ma'rifah. Itu maksud mudaf kepada isi ma'rifah. Faham? Okey, asalnya ni ma'rifah ke bukan ni? Kalau tak ada yang belakang ni, ini semua nakirah. Pen siapa-siapa pun boleh, meja siapa-siapa pun boleh, buku siapa-siapa pun boleh. Tapi bila disandar kepada ma'rifah, dia jadi ma'rifah. Faham? Tak apa. Okey. Cukup kita berhenti berehat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Maksudnya apa? Adakah engkau telah melihat ataupun mengetahui alladzi, orang yang yukadzibu, dia mendustakan, din, hari pembalasan. Okey. Sebelum kita terus sambung, saya nak ambil sikit masa untuk kita mengulang kaji balik. Mengulang kaji apa? Bukan domir. Ah ya, ada yang dah buka dah di belakang tu ya, tuan-tuan dan puan. Dah lama kita tak ulang kaji perkataan-perkataan yang kita dah pernah jumpa, bukan? Dalam buku tu ya, buku doa. Buku buku surah tu yang bahagian belakang. Oh. Vocab. Muka surah 14. 14. Ke tak pernah bincang awal sampai mana dulu? Okey, oh, kita surah kita dah bertambah tapi vocab yang belakang ni tak disentuh-sentuh sampai hari ni. Okey, kita masuk sikit ya supaya kita tak lupa ya. Kita ambil satu row dulu. Nanti ada masa sikit kita tambah lagi. Kita ulang kaji dulu yang pertama. Row yang pertama dulu eh. Ataupun surah yang pertama, surah An-Nas. Okey, apa makna qul? Eh, kalau jumpa mana-mana qul, maksudnya apa? Katakanlah oleh engkau. A'udhu Rab An-Nas, Malik, Ilah, Tuhan yang layak disembah. Syarri, keburukan. Al-Waswas, penghasut atau pembisik. Semula, Al-Waswas, penghasut atau pembisik. Al-Khannas, yang sentiasa datang dan pergi. Lagi sekali, Al-Khannas, Yuwaswisu, dia membisikkan hasutan. Lagi sekali, sudur, dada-dada ataupun hati-hati. Okey, cuba tengok depan. Apa makna a'udhu? Sudur, Rab, Tuhan yang melihara. Ilah, Tuhan yang layak, Tuhan yang layak disembah. Al-Waswas, Al-Waswas, penghasut atau pembisik. Yuwaswisu, dia membisikkan hasutan. Okey, al-waswas penghasut. Yuwaswisu tu perbuatan dia. Okey, al-waswas tu penghasut. Yuwaswisu tu yang menghasut. Perbuatan dia lah eh. Dia membisikkan hasutan ataupun meletakkan waswas. Ya? Ah, yuwaswisu fi'il mudhari'. Waswasa, yuwaswisu. Waswas. Eh, okey, baik. Malik. Raja yang
menguasai. Okey, tak apa. Nanti kalau ada masa sempat, kita ambil lagi surah Al-Falaq. Baik. Dah ya? Yang ni dah ya? Aywah, naham. Ha, itu pun tak sempat nak menggelang gaji lagi. Nakir apa? Nun kafra. Nun kafra. Nakirah tu daripada nun kafra. Itu perkataan usul, asal usul nakirah. Eh? Tulisan Arab dia macam ni. Ma'rifah. Ma'rifah ini daripada perkataan arafah. Apa nak Arafah? Bukan Arafah. Arafah je. Man arafa rabba man arafa nafsahu arafa, macam mana? Saya tak ingat, terbalik ke ataupun siapa yang kenal diri dia, dia akan kenal siapa kenal Allah dia. Saya tak ingat yang mana satu tu. Siapa kenal diri dia, dia akan man arafa rabbahu arafa, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, dia akan kenal Tuhannya. Baik. Arafa ni daripada kenal, tahu. Nakara ni tak kenal. Ataupun tak kenang. Nakirul jamil, nakaral jamil. Jamil tu maksudnya apa? Cantik. Kalau tak kenal yang cantik maksudnya apa? Cantik, jamin ni cantik ataupun perbuatan yang baik, yang elok eh. Kalau ada orang buat baik kat dia, dia buat tak tahu je, dia tak balas ataupun dia, kita kata apa bahasa Melayu? Orang buat baik kat kita, ada satu, A buat baik pada B. Dalam keadaan, satu keadaan di mana A memerlukan pertolongan, B buat tak tahu. B ni kita panggil apa? Ya? Tak kenang? Ah, ya. Nakaral jamin maksudnya tak kenang budi. Ataupun ayalah, itulah yang saya erti dengan. Selain daripada tak kenang budi apa? Tak kenang budi. Kacang lupa. Yalah, yang ni kenal, yang ini tak kenal. Tak kenal ataupun tak mengetah. Yalah, asalnya kenal eh, tapi bila budi ni tak kenal budi, tak sedap pula. Kita tukarlah tak kenang budi, maknanya dia tahu orang tu buat baik pada dia tapi dia mengabaikan ataupun membuat tak tahu. Ataupun dia tak pedulikan lah eh. Dia tak kisah. Itu kita panggil tak kenang budi. Ha, ni fi'il madhi. Dia setiap dalam bahasa Arab, dia punya root word dia ni. Ni huruf asal dia ni, kita kena buang eh. Kat sini kena buang mim dengan ta. Jadilah ini huruf asal dia. Yang ni kena buang ta marbutah. Okay. Sebab bila kita nak cari asal usul perkataan, antara perkataan yang kena buang ialah ta marbutah. Sebab tamar butah ini ada untuk menunjukkan apa? Biasanya untuk menunjukkan mu'annas eh. Kalau lelaki Muslim nak jadikan perempuan, tambah tamar butah. Maknanya nak jadi perempuan tu perlu ditambah. Kalau tak ada, tak. Semua akan balik kepada hukum asal bahasa Arab. Semua adalah muzakka ataupun maskulin. Nak jadikan mu'annas senang je, ada kaedah dia. Okay? Maknanya default ataupun asal usul perkataan dalam bahasa Arab, dia adalah lelaki. Okay. Ha, jadi nak tak nak kita kena balikkan dia, jadi kalau ada ta kena buang ta lah. Okey. Wallahu alam. Fadha fadha likallazi yad'ul yatimamimu. Ma. Keluarkan perkataan yang popular. Yang pertama. Buka diagram yang warna pink. Yang pertama fa. Okey, betul. Apa dia tu? Ha, fa ada tiga. Istinaf, mula cerita baru. Ya, kesambung.
Allah tanya, tahukah engkau siapa, tahukah engkau orang yang tidak percaya mendustakan hari pembalasan? Bila ayat pertama dalam bentuk soalan, jadi ayat kedua? Jawapan dengan soalan ni dipisahkan ke ataupun dibersambung? Pisah. Oh, pisah. Ah, yelah, tak cerita dia, cerita dia. Cerita dia tu, yelah memanglah dipisahkan dot lah, kita letak detail lah. Tapi dari segi penceritaan tu masih cerita yang sama ke ataupun tak ada kait-mengait? Di dalam satu konteks konteks cerita yang sama kan? Okey. Okey. Fa ini adalah haraf a ta sambung eh. Allah tanya kemudian Allah yang jawab. Okey, orang tersebut adalah siapa? Okey. Kemudian zalika ni apa? Isim ke fa'il ke haraf zalika? Isim apa nama dia? Isim isyarah. Okey. Untuk lelaki ke perempuan? Zalika ni untuk lelaki ke perempuan? Ya, muzakkar ke muannas? Kalau perempuan? Til? Tilka. Okey, alhamdulillah. Untuk seorang ke ramai? Seorang. Okey, kalau ramai? Ulaika. Okey, baik. Ha, sebenarnya saya belajar dulu sama je. Sistem saya belajar dulu. Bila jumpa kalimah ni bukan ustaz yang tanya saya, saya kena tanya. Saya tanya, saya jawab. Isim ke fa'il ke haraf? Isim. Apa tanda di isim? Alif lam. Okey, kalau isim isyarah, okey, muzakkar ke muannas? Muzakkar. Mufrad ke jamak? Mufrad. Satu lagi. Dia boleh berubah ke tak perkataan zalika ni? Boleh berubah ke tak? Jadi hukum dia adalah apa? Mabni. Saya tanda awal eh. Mabni. Maknanya sampai bila-bila pun sebutannya ialah zalika. Tak ada ku, tak ada ki. Okey, baik. Kita ulang kaji isim isyarah. Tengok. Ping A. Ikut saya. Isim isyarah ni ada dua. Satu dekat dan satu jauh. Okey. Baik. Kita ulang kaji yang dekat dulu. Hadha. Ping eh, ping A. Diagram mana ping A? Sebelah kiri. Semula. Hadha. Hadhani, hadhaini. Haulai. Hadhihi. Hatani, hataini. Haulai. Semula. Satu, dua, tiga. Macam mana? Tak, daripada lelaki lah. Daripada lelaki. Daripada awal, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Okey. Okey, itu jauh. Zalika. Zanika, zainika. Ulaika. Tilka. Tanika, tainika. Ulaika. Semula, satu, dua, tiga. Sambung. Okey. Seterusnya, isim. Alladhi. Isim mausul. Untuk lelaki ke perempuan. Seorang ke ramai? Seorang eh. Boleh berubah ke tak ni? Alladhi. Maaf. Ni juga. Isim mausul. Kita ulang kaji. Ikut saya eh. Alladhi. Alladhani. Alladhaini. Alladhina. Allati. Allatani. Allataini. Allai. Allati. Man. Ma. Lagi sekali. Satu, dua, tiga. Okay. Okay. Ya doa, saya akan tolong. Yatim ni cakap Melayu. Saya tanda right eh.
Yatim. Apa makna yatim? Anak yatim. Anak yatim. Ya iyalah, tahulah yatim tak anak yatim, ya tahu. Apa takrif yatim tu? Tak ada? Tak ada kedua ibu bapa. Seorang je tak ada. Siapa yang tak ada? Bapa ke mak? Bapa ke ibu? Ya. Kalau tak ada ibu? Anak yatim ialah apa? Yang tiada bapa. Eh? Ketiadaan bapanya ataupun bapanya telah meninggal. Eh? Kalau tak ada ibu? Bukan. Okey, ataupun satu lagi anak yatim ialah apa? Yang mana ayahnya nama yatim. Ada orang nama yatim? Okey. Rois yatim? Rois yatim tu ayah dia ke, yatim tu ayah dia ke ataupun nama dia? Ini tak ada saja, saya nak cerita saja. Eh, nama ayah dia? Oh, Rois bin Yatim. Kalau nama dia Rois Yatim, Rois ni ketua. Kalau Rais yatim, maksudnya ketua kepada anak yatim. Kalau nama tu memang Rais yatim, nama saja. Kalau bukan Rais bin yatim tu maknanya Rais ketua yatim tu nama lain lah. Eh. Okay. Kalau nama dia satu, memang nama dia siapa? Nama saya Rais yatim. Maka maksud dia apa? Ketua kepada anak yatim. Mudah mudah pilih. Yatim juga. Ha, tak ada eh. Wala yadu'ul yatim piatu, tak ada. Tak ada. Kita itu Islam Melayu je yatim. Tak ada. Okey. Bahasa Melayu saja eh. Tapi kalau ikut kaedah, dia sebenarnya yang penting ialah bapa tu eh. Sebab bapa bertanggungjawab untuk bernafkah eh. Okey. Jadi yatim tu siapa? Yang tidak ada bapa dan dia belum cukup ni lah, belum cukup apa, tak boleh berdikari lagi lah. Ha, janganlah ustaz, saya mak ayah, saya ni anak yatim, mak ayah dah tak ada. Umur dah 40-50 tak kira dah lah. Okey, baik. Okey, orang yang Allah tanya, siapakah orang, tahukah engkau orang yang mendusta, orang yang tak percaya, mendustakan ni maksudnya tak percaya dengan hari pembalasan. Orang itu adalah apa? Ni, yadu'u ni. Nanti saya akan terjemahkan. Okey. Saya terjemah dulu eh. Fa. Tak payah terjemah lah. Fa ni dalam ni tak payah terjemah eh. Zalika, orang itu adalah. Zalika, orang itu adalah. Zalika, orang itu adalah. Orang itu tu merujuk kepada orang mana? Orang yang tak percaya dengan hari kiamat tadi. Okey. Mendustakan. Orang itu adalah allazi, orang yang yang je. Okey. Yang yadu'u. Yadu'u ni dia tak ada terjemahan yang tepat dalam bahasa Melayu. Dia satu terjemahan yang menggabungkan beberapa makna di dalamnya. Okey, nanti saya akan tunjukkan eh. Ya doa itu pattern dia sama macam perkataan yukadzibu sebelum ini. Yukadzibu di pangkalnya ada huruf apa? Ya. Dan hujungnya baris depan. Sama tak? Di sini pangkalnya ada huruf ya. Eh, yukadzibu pangkal huruf ya hujung baris depan, ya doa pangkal huruf ya hujung baris depan. Yang ni tak kisah ya, baris depan ke, baris atas ke, tak kisah. Yang penting pangkal dia huruf ya, hujung dia baris depan, maka gramernya sama. Okey? Sama macam yukadzib. Yadu'u, dia menindas serta berlaku zalim. Yadu'u, dia menindas serta berlaku zalim. Dia menindas serta berlaku zalim. Yatim? Dari mana datang kepada? Dia menindas serta berlaku zalim. Kepada tu tambahan terjemahan ni nak bagi sedap. Kepada anak yatim. Al-yatim kepada anak yatim. Kepada terjemahan tambahan. Anak saja, seorang.
Yatim ni singular ke plural? Seorang. Kalau ramai? Yatama. Hampir tepat. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha. Tak ada dalam tu. Ada tak? Yatama ni ada kat mana saya tak ingat. Yatim. Ini seorang. Kalau ramai dia ialah yatama. Ataupun air hitam. Bukan air hitam eh. Air hitam. Maknanya kalau dia menindas serta berlaku zalim kepada satu anak yatim pun dia dah termasuk dalam celaan. Apatah lagi dia menyusahkan ramai anak yatim. Okey? Baik. Yadu'u ni fi'il apa? Tengok tengok yukadzibu sebelum ini. Fa'il mudhari' lagi. Fa'il dia. Huwa. Huwa tu rujuk kepada al. Al-ladhi. Bila jumpa fa'il dan fa'il, kena cari maf'ulun bi. Okey, siapa yang diherdik? Herdik pula. Siapa yang dizalimi? Anak yatim. Yatim ni maf'ulun bi. Bari atas. Eh, berlaku ke tak zaman sekarang ni orang menindas, menzalimi, menganiaya anak anak yatim? Ada tak berlaku zaman sekarang? Ya. Contoh? Oh, rumah-rumah anak yatim. Ya. Ya, salah guna ya. Salah guna anak-anak yatim tu untuk dapatkan hak dia. Yang baru ni saya terjumpa, ada yang jumpa saya, ustaz. Macam mana status wakaf? Kami ada dulu, ada seorang ustaz kami ni lah eh. Dia orang cerita eh. Ustaz kami ni dia mengutip dana untuk wakaf buat macam Darul Quran. Buat bangunan lah eh. Untuk pengajian lah. Tapi akhirnya bila bangunan tu dah siap, apa yang berlaku? Dia pergi duduk. Ya, dia duduk di situ. Dan tidak dibuat untuk wakaf pun. Dan dikatakan namanya telah blacklist daripada apa, tauliahnya telah ditarik balik. Jadi apakah hukum duit tersebut? Macam mana ustaz? Macam mana? Al-hangus. Kena ada al juga eh. Spesifik. Ma'rifah. Okey, itulah yang berlaku yang tuan-tuan hari ni kita. Yelah, kita sebenarnya benda tu, orang yang bagi sedekah tu hukum dia macam mana? Sedekah dia diterima ke tak? Ha, itu kisah yang dalam hadis lah yang Nabi cerita, yang ada satu orang daripada Bani Israel dulu dia keluar. Dia bagi sedekah sampai sedekah dia dekat tangan pelacur, sampai sedekah dia dekat tangan orang pencuri, dan sampai sedekah dia pada tangan orang kaya. Dan akhirnya sedekahnya semua diterima. Okey, jadi sampai pada siapa-siapa tu, tapi janganlah sengaja kita mendedahkan kepada, kalau kita dah tahu orang tu memang selewengan, tak bolehlah eh. Kita tak bolehlah menggalakkan dia melakukan penyelewengan lagi kalau kita bagi. Okey. Jadi sebab tu kalau yang bagusnya, kalau kita tengok budak-budak minta sedekah dan sebagainya, seeloknya macam mana cara kita nak menolong dia? Bagilah. Ya, eloknya kita bagi dia, ajak dia makan. Ataupun kita ajak dia pergi kedai pakaian, pakai belikan baju untuk dia. Bagi kita bagi duit, kita tak tahu duit tu dia dapat ke orang lain yang dapat. Selalunya bukan dia lah. Eh? Baik. Ya? Ya. Baik. Jadi itulah yang berlaku pada hari ini. Orang telah menyelewengkan. Tulis program ni nak masuk Ramadan ni. Majlis berbuka puasa meraikan anak-anak yatim. Anak-anak yatim masa azan berkumandang nak masuk maghrib, duk beratur lagi ambil makanan. Yang dah makan masa tu siapa? VIP.
Oh, VIP duduk dekat meja dengan ada hidangan, dah tak perlu nak mencedok-cedok apa. Serve atas meja. Sepatutnya yang diraikan bukan diorang. Yang itu yang berlaku pada hari ini. Jaga-jaga. Yang tadi tu yang kata ramai yang nak, yang tanya macam mana nak buat. Saya cakap kena rujuk majlis agama. Majlis agama tak boleh apa-apa. Kena rujuk mahkamah lah. Ataupun tribunal pengguna. Kalau bawah RM25,000 nak tuntut boleh lah. Tribunal pengguna ni senang je nak buka. File, kes tak bayar mahal pun. Tapi tuntutan je jangan lebih daripada RM25,000. Sebab yang ada, sebab dia bagi tahu ada yang kata dah bagi dekat RM20,000, RM30,000. Jadi ralat lah . Kalau dibiarkan benda tu tak ada orang ambil tindakan, nanti dia lagi macam-macam. Ya? Ya, yang buat tu. Dah dia orang kata ni guru ngaji kami. Okey. Baik, jadi berhati-hati daripada menzalimi anak yatim ataupun contoh yang lain, mak ayah si budak ni tadi meninggal, kemudian jatuh tanggungjawabnya pada pakcik dia macam kisah yang Duke tu kan. Tu duduk masuk mahkamah dan sebagainya. Kenapa kalau tak ada angin bertiup masakan pokok boleh bergoyang sampai masuk mahkamah, maknanya ada something wrong somewhere lah . Okey. Jadi kalau pengurusan tidak diurus dengan betul, makan harta anak yatim habislah. Walaupun hakikatnya dia beriman . Sebab Allah kata, orang yang tak percaya dengan hari pembalasan, pertama tanda dia apa? Dia menindas serta berlaku zalim pada anak yatim. Kalau dia yakin dengan hari pembalasan itu wujud, dia akan diadili, dia takkan buat. Kalau dia buat, maknanya dia yakin ke tak? Walaupun zahir dia di Islam, tapi Allah sebut ni, orang yang tak percaya dengan hari kiamat. Maknanya seolah-olah hakikatnya dia bukan Islam . Okey. Na'udzubillah min zalik, kita minta lindung . Boleh ke guna harta anak yatim untuk, tak boleh guna langsung? Untuk dia dan pengurusan, kita nak menguruskan hal dia. Contohnya kita nak uruskan hal sunat beranak dia contoh, ataupun nak tukar IC ke. Okey, kita boleh ambil duit tu untuk buat IC dia. Dan juga pengurusan kita nak pergi ke, nak buat IC dia lah. Contohnya parking, minyak, itu tak apa. Okey, tak boleh lebih. Kalau tak guna duit dia, guna duit kita, itu lagi bagus. Okey, itu adalah kira macam sedekah kita untuk dia lah. Ataupun kita punya amal hasanat, kebaikan kita untuk dia. Yalah, pengurusan apa-apalah. Boleh digunakan untuk hal, untuk menguruskan dia. Perjalanan ke dan sebagainya. Pengurusan tu kita boleh kira pakai duit dia. Bayar gaji tu yang jaga tu? Ya, boleh pakai duit dia. Sebab itu itu untuk maslahah dia. Contohnya kita hantar kat taska ke ataupun apa-apa. Bayar tu pakai duit yang duit dia, boleh. Jangan lebih. Kurang tak apa. Kurang pakai duit dia, maknanya top up dengan duit kita tak apa. Jangan terlebih-lebih duit dia pakai sampai top up untuk kita pula. Okey, dah . Sikit lagi, belum habis lagi ni. Saya tertinggal sikit. Zalika ni isim isyarah kan? Ayat dalam bahasa Arab ada dua. Kalau fa'il, kena cari fa'il. Kalau isim, isim jadi apa? Ayat dalam bahasa Arab ada dua je. Oh, lupa minggu lepas kita cuti semester kan? Ayat ada yang dimulakan dengan isim, satu lagi dimulakan dengan fa'il. Kalau isim, ayat ni mesti ada mubtada dan khabar, subjek dan predikat . Fa'il, kena cari fa'il, fa'il dan maf'ulun bih lah ayat ni . Okey. Jadi ayat ini mula dengan isim, yang ni. Fa'il kat sini, yang ni. Isim kan? Maknanya kalau isim mula ayat, dia akan jadi mubtada lah . Subjek. Orang itu siapa? Yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim. Itu cerita dia. Jadi zalika mubtada allazi khabar. Mubtada baris depan. Khabar juga baris depan. Kenapa tak baris depan? Kenapa dua-dua ni tak baris depan? Zalika dengan allazi. Kenapa tak baris depan?
sebab dia mabni. Okey. Mike. Ya, semula zalika mutada. Sepatutnya mutada hukumnya kena baca baris depan. Khabar juga kena baca baris depan. Tapi sebab zalika mabni. Alladhi juga mabni. Jadi biarkan je lah. Tak perlulah ditukar pada zaliku. Zalikul ladhu. Eh, peliknya baca. Saya belajar ni mutada depan Ustaz. Khabar depan. Itu terlebih pandai. Okey. Dia satu pandai, satu lagi memandai-mandai. Okey, di dalam tafsir ini, dalam tafsir ini disebutkan bahawa orang Arab jahiliyah ni, antara kenapa salah satu sebabnya ini disebut, ditekankan, salah satu daripada tradisi Arab jahiliyah ialah mereka tidak akan mewariskan harta pusaka kepada wanita dan anak-anak kecil. Okay? Salah satu sebab. Orang Arab jahiliyah, mereka tidak memberikan harta warisan ataupun harta pusaka. Orang-orang Arab jahiliyah, mereka tidak memberikan harta warisan ataupun harta pusaka kepada wanita, anak-anak kecil. Okey. Tidak memberikan harta kepada siapa? Wanita dan anak-anak kecil. Jadi itu adalah satu kezaliman lah. Okey. Di Malaysia ada ke adat yang macam tu? Oh, adat yang bagi wanita saja, laki tak dapat. Ya, yang tu pun sebenarnya tak boleh ikut. Adat pepatih kalau bersanggah dengan syariat tak boleh ikut. Okey. Kalau bercerai suami kena keluarlah selai sepinggang. Tak boleh. Itu bukan syariat Islam. Tapi itulah. Takut macam ni, tak terapkan. Dalam ayat, bila kita baca ayat Quran, Allah cerita umat-umat yang terdahulu. Bila Nabi kata, apa yang kamu sembah ni tak betul. Apa mereka jawab? Kami dah tengok, datuk nenek kami buat macam ni. Kamu tiba-tiba nak suruh tak bagi buat, kamu larang kami daripada buat. Maknanya mereka berpegang kepada apa? Adat. Okey, adat ada yang boleh diterima, ada yang tak boleh diterima. Jadi kalau bercanggah dengan Islam tak boleh ikut. Okey. Yalah, bukan semua. Tapi dalam hal wanita tadi, ada dalam satu lagu waris tu dia kata apa? Kenapa lebih kurang macam itulah. Saya pun tak berapa tangkap sangat, tapi antara maksud dia kata kenapa perempuan dapat sebab laki ni kalau campak dalam hutan pun boleh hidup, lebih kurang macam itulah. Kita bukan kira campak hutan tak campak hutan. Kita kira apa? Hukum syariat dia, syariat Islam ni macam tu. Sebab lelaki tu dia ada tanggungjawab. Kalau dia bercerai sekalipun, dia nanti akan wujud tanggungjawab yang lain. Wanita tu tanggungjawabnya bila dia diceraikan, dia berpindah pada orang lain pula. Okey, pada waris-waris dia yang ada. Dan lelaki pun ada tanggungjawab untuk bagi nafkah juga pada isteri yang diceraikan. Kalau ada anak, kena bagi juga. Wallahu a'lam. Terima apa? Harta yang... Ayah, dia jadi berlapis-lapis lah. Salah juga. Tapi dia dah tak tahu nak buat macam mana. Kalau dia tak tahu. Tapi kalau dah benda tu dah berlaku dulu-dulu, dah buat macam mana. Kita nak fix balik memang dah tak boleh. Baik. Satu benda sebelum saya pergi pada ayat seterusnya. Satu benda yang saya rasa kena sentuh juga tentang apa? Tentang suami dan isteri.
kalau ada apa-apa apa-apalah dalam aset rumah dan sebagainya, kena lagi-lagi yang kalau beli rumah ataupun beli apa-apa aset, mereka bergabung join kongsi. Jadi tolonglah buat hibah ataupun wasiat awal-awal, tak kisahlah nak bagi pada isteri ke, pada anak ke, supaya apa? Supaya kalaulah in case suami meninggal, maka bahagian suami akan jadi faraid. Ada hak untuk apa? Mak, ayah dan sebagainya lah, belah suami lah. Ya, adik-beradik kalau ada lah eh. Okey, mesti ada punya, mesti ada. Okey. Ya. Yeah. Oh ya. Yeah. Okey. Tak, saya bagi tahu saja supaya apa? Ataupun buka wasiat ke, tak kisahlah apa caranya supaya apa, hibah ataupun wasiat. Okey. Hibah bagi. Masih hidup dulu, masih wasiat tu, wasiat dia dia akan lepas bila dia mati. Tapi hibah boleh dua. Satu hibah terus, satu lagi hibah ketika bersyarat. Kalau dia meninggal baru dapat. Ada yang hibah masa hidup anak tendang bapa. Iya tuan-tuan dan puan, million punya harga rumah . Jadi bila macam kes tadi, kalau tidak ada apa-apa dibuat, apa-apa, saya pun tak pastilah dia punya, tapi untuk mengelakkan berlaku masalah untuk akan datang. Jadi bila keluarga suami nak bahagian rumah tu, jadi rumah tu dah bagi pada dua, satu hak milik isteri separuh, satu lagi milik suami. Okey, jadi bila keluarga suami nak, ada orang kata, ustaz, takkanlah keluarga suami, mak mertua, atuk tak kesian dekat cucu dia ke? 70% kes ini, kes harta pusaka tak berakhir dengan baik. 70%. Jadi nak tak nak, kalau isteri dia tak ada duit, dia nak bayar nilaian tu tak mampu. Jadi nak buat apa? Terpaksa jual rumah, dia nak duduk mana? Anak dia nak duduk mana? Jadi sebab itulah, kalau suami dah buat hibah awal-awal bahagian dia, okey, kalau in case jadi apa-apa, dapat kepada anak dia ke, dapat pada isteri ke, jadi keluarga suami dah tak boleh tuntut apa-apa sebab terjadi hibah ataupun wasiat. Kalau wasiat tu buat syarat dia sebelum dia mati, dalam keadaan dia tidak terkena sakit yang tidak ada harapan untuk hidup. Dia dah tahu dah, doktor kata, okey, kalau ni kamu akan meninggal contoh 3 tahun. Kalau dia buat wasiat masa tu, tak boleh lebih 1/3. Tapi kalau masih dia keadaan sihat, itu tak ada masalah. Okey, wallahualam. Kesimpulannya, bila saya cerita kat kelas lain, memang betul ustaz, ada berlaku. Ya, kalau harga rumah, harga aset tu dekat million, 1.5, 2 million. Hatta kalau rumah 500, 100 ribu sekalipun, kalau duit ni, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, gelap mata. Ada yang cakap pada saya, ustaz, senang tak payah join loan. Kita tak tahu ekonomi sekarang macam mana. Kadang-kadang suami saja nak beli tak mampu, kena join dengan isteri. Dan lebih-lebih penting lagi, kalaulah memang isteri dia suri rumah, itu lagi penting. Kalau dia ada apa-apa aset, memang itu full nama dia, itu lagi penting lah. Kalau tidak nanti, lagilah bahagian isteri itu lagi sikit. Jadi tolonglah buat apa-apa. Kalau nak buat hibah dan sebagainya, tapi kalau hibah kena bersyarat. Okey. Ini dah berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Saya cerita ni sebagai apa? Share dengan tuan-tuan dan puan-puan supaya apa? Tidak berlaku yang tidak diinginilah. Ya, ada takkan budi sebelah tu suami. Suami pun bahaya dah tiga. Tak, iyalah, tak. Kita tak boleh nak katalah, kadang-kadang ada lagi mak ayah dia masih hidup . Belah suami kita tak boleh nak katalah benda ni. Okey, kalau memang tak ada isu keluarga tersebut, tak ada masalah. Ha.
Ya, saya cerita ni sebab apa? Sebab dia punya peratus dia 70%, tuan-tuan dan puan-puan. Ha, jadi anak angkat pun tak mengaku anak. Okey, ayat seterusnya, lagi sifat apa orang kafir ni, sifat mereka? Sebab saya ada ulas minggu lepas, dua minggu lepas, bahawa surah ini membincangkan dua golongan. Satu golongan orang kafir yang tak percaya dengan hari kiamat. Yang kedua, golongan munafik. Yang sifat utama ni apa? Riak. Okey? Jadi, golongan yang pertama orang kafir yang tidak percaya, mendustakan hari pembalasan ini, disebutkan dalam ayat pertama, kedua dan satu lagi ayat. Ayat yang ketiga. Okey? Kalau sempat, kita masuk ayat yang seterusnya. Tapi kita bincang dulu ayat yang ketiga. Yang ini dah. Satu lagi kes ialah di mana keluarga tersebut tak ada langsung anak lelaki. Contohnya anak dia dua-dua perempuan. Bila meninggal, si ayah dia tidak ada asabah. Anak lelaki ni dia ada power, dia dapat dua, perempuan dapat satu kan. Bila anak lelaki tak ada, perempuan dia akan dapat satu per dua. Satu per dua lagi siapa ambil? Majlis agama akan ambil. Okey. Nak balik, tak dapat, tak ada. Tak, anak dia dapat lah, tapi bahagian dia masing-masing, lepas tu bahagian yang lebih tu, dia akan jadi masuk wakaf. Dah susah, balik nak tebus, kena bayar balik lah dekat ni, supaya tak jadi wakaf. Jadi, dan sekarang ni saya cerita ni sebab antaranya berlaku pada keluarga saya sendiri. Pakcik saya meninggal baru-baru ni. Anak dia dua-dua perempuan. Sebab itulah nama sepatutnya itu dibenarkan pada nama anak dia. Tapi sekarang ni saya dalam kalau kira cek dekat LHDN banyaknya harta. Tapi sebenarnya harta siapa? Harta orang lain tumpang nama saja. Supaya apa benda tu tak pergi kepada Baitul Mal lah. Okey. Tapi masa dia meninggal pun anak dia tu memang dah berhak dapat dah pun. Memang bukan dia dah bukan kira faraid lagi dah tu. Dia dah kira memang hibah, memang dia dah bagi awal-awal masa dia hidup. Cuma supaya dia tak nak panjang proses, dia tukar nama mula-mula sebelum tu, masa tu anak dia belum ni lagi. Kalau masih hidup, boleh tak bagi harta? Boleh. Kalau hidup, nak bagi semua kita kosong pun boleh. Yang tu yang bapak kena halau tu. Ni dalam surat khabar ni, tuan-tuan dan puan, anak dapat million, dia punya aset million anak, dia berapa orang? 7 orang ke 6 orang? Dan akhirnya dia kena buang. Inilah kalau orang dah berumur kan, kadang dah tak mampu dah buang air dan sebagainya, kadang hantar dekat mana? Rumah orang tua, kesian tuan-tuan dan puan. Sebab itulah. Dan satu lagi yang lagi kesian juga, bila saya cerita ni banyak yang lain cerita. Satu lagi kesian apa? Dia takut jadi benda-benda macam tu. Masa tu mungkin tak ada anak lagi. Dia tukar terus nama isteri dia. Bukan, dia bubuh nama atas nama isteri dia, beli rumah. Isteri dia meninggal, keluarga isteri minta semua. Dia tak boleh nak minta apa-apa kat situ. Ya, itu yang berlaku tuan-tuan dan puan. Jadi nak buat apa-apa, kalau kita rasa kita ni tak ada ilmu, rujuklah dengan orang yang ada ilmu. Kalau dalam bab ini, tanyalah lawyer yang menguruskan hal pusaka, yang buat ejen-ejen hibah dan sebagainya, supaya mereka bagi pandangan yang terbaik nak buat macam ni. Janganlah kita rasa macam okey kot, tapi kita tak tahu apa yang berlaku. Sesuami buat macam tu, kemungkinan dia ingat dia meninggal dulu daripada isteri dia. Kebetulan isteri dia meninggal dulu daripada dia, habis. Tak boleh lah nak buat apa. Dia dah tak ada. Dia kalau nak dapat pun, dia dapat pusaka je lah. Padahal itu memang harta tu milik dia sebenarnya. Ya, tak ada rezeki. Yelah, tapi itulah kita kena apa panggil? Ya, usaha. Okay.
Okey, sikit lagi eh. Waw ni haraf. Sambung lagi ni. Haraf a. Taf la haraf. Na. Nafi yahuddu ni sama tak macam sebelum ni? Pangkal huruf ya hujung baris depan. Sama, semua grammar dia sama eh. Fa'il mudhari'. Fa'il dia siapa? Fa'il dia huwa. Huwa tu siapa? Al. Merujuk pada tiga orang yang mempunyai ciri-ciri ni, maka dia akan termasuk dalam golongan orang kafir eh. Ala haraf. Ja. Lepas haraf ja kena baca baris bawah. Ta'am. Makan. Miskin ni cakap Melayu. Miskin ni seorang. Jamak dia. Masakin. Ya. Yeah. Masakin ke masakin? Panjang ke pendek? Okey. Kalau pendek jadi? Kalau masakin? Rumah. Ada dua kalimah yang hampir-hampir sama. Eh. Satu miskin. Jamak dia? Masakin. Satu lagi, maskan. Orang Melayu ada nama, miskun ya. Masakin, pendek. Yang ini, miskin. Yang ni rumah atau tempat tinggal. Jangan silap yang ni, eh. Jamak dia tak sama. Yani innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amil. Kalau silap baca ayat ni, sedekah itu untuk siapa? Fuqara, orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin. Tapi kalau siapa yang baca pendek, sesungguhnya sedekah itu untuk orang-orang fakir dan rumah-rumah. Dalam surah As-Sajdah. Awalam yarau. Awalam yahdilahum. Kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim ke masakinihim? Masakinihim. Adakah orang-orang kafir tidak mendapat petunjuk bahawa kami telah binasakan umat-umat yang terdahulu yang mana mereka lalu-lalang di sekitar peninggalan-peninggalan umat terdahulu? Tempat-tempat tinggal umat-umat yang terdahulu. Okey, jadi bacanya masakinihim, bukan masakinihim. Okay. Satu miskin ni maksudnya miskin. Satu lagi makna lain ialah kesian. Makna lain bagi miskin apa? Kesian. Contohnya pergi dulu di Mesir. Mesir memang kalau bawa bas dia tak ada berhenti punya. Sampai kat bus stop ni. Ni kalau dekat tempat tunggu bas tu, dia free gear je. Itu masing-masing yang nak turun, lompatlah. Yang nak naik, dia kecuali stesen besar, dia berhenti. Yang lain tu kadang dia frigia. Jadi lari-lari-lari terjatuh. Sampai kat kuliah berdarah. Kenapa dia berdarah ni? Jatuh bas tadi, miskin. Bukan, oi. Bukan miskin tu maksudnya tak ada duit. Miskin tu maksudnya apa? Kesian. Okay. Jatuh pula, turun pun jatuh, nak naik pun jatuh. Tapi alhamdulillah lah, saya tidak diuji dengan jatuh. Tapi kawan-kawan saya adalah yang jatuh. Nak landing tersilap, berguling. Nak naik tersilap, berguling. Banyaklah filem Hindustan. Orang tua mana dia suruh lompat tu? Ya? Kalau tua, dia berhentilah. Dia tengok juga. Dia tengok ni, tahu dah sini selalu budak-budak Al-Azhar, ngaji Al-Azhar ni, budak-budak muda ni. Jadi dia laju. Kalau orang tua, dia berhentilah. Ya? Tak, dia tengok. Dia selalunya kalau perempuan, dia akan berhenti. Marah orang lain, harap yang lain kalau dia tak jaga. Dia orang kalau orang yang berumur, dia ada adalah sifat ihsan tu ada juga. Tapi dia akan tahulah tempat-tempat yang mana. Ini selalunya budak-budak je naik ni. Budak-budak Al-Azhar. Pelajar-pelajar Al-Azhar. Okay. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Sikit lagi.
Pak Ami ada alif lam dan tanwin? Mu? Mudaf. Miskin. Mudafun ilaih. Wala dan wala yahuddu dan dia tidak menggalakkan. Tak la yahuddu. Wa dan la yahuddu dia tidak menggalakkan. Saya terjemah dia ni saya masuk kalau ikutkan satu-satu dan tidak dia menggalakkan. Jadi nak jadikan lebih Melayu, la yahuddu saya terjemah dia tidak menggalakkan. La yahuddu dia tidak menggalakkan ala. Nak terjemah juga. Saya tak yang kita tak yang terjemah lah. Ta'am memberi makanan al miskin kepada orang miskin. Ta'am memberi makanan kepada orang miskin. Ta'am memberi makanan al miskin orang kepada orang miskin. Dia dah lah tak nak bagi makan. Orang lain nak bagi makan pun dia tak galakkan. Jayalah bagi-bagi ni. Ada tak orang yang menghalang daripada memberi makanan kepada anak-anak yatim, orang miskin, ada tak? Ya? Tak ada? Ada? Oh, ya? Oh, jangan bagi pada gelandangan dan sebagainya, eh? Baik, jadi bila masuk politik ni susahlah tuan-tuan dan puan-puan. Orang buat baik. Jadi kalau sebenarnya benda ni pun berlaku juga pada apa? Pada pelajar-pelajar yang kes baru ni yang clash antara PAS dengan apa Ruak Jawi dan sebagainya di Mesir. Jadi sebenarnya benda-benda macam ni banyak berlaku tuan-tuan dan puan-puan kalau terlampau ekstrim. Sebenarnya kalau ada diadakan majlis ilmu. Siapa yang buat, siapa sekalipun yang buat, siapa sekalipun yang panggil, jadi sebagai itu satu majlis ilmu, kita pergi je lah. Janganlah kita politikkan majlis-majlis ilmu, kelas-kelas pengajian. Jadi bila dipolitikkan, oh ini dana dia ni datang daripada parti ni. Tak boleh pergi ni, haram. Tapi akhirnya orang yang kata haram itu balik ke Malaysia, dia bekerja di bawah tempat yang mana dibiayai oleh parti tersebut. Saya tak sebutlah mana-mana. Okey? Padahal dulu di Mesir dia memperjuangkan bahawa tak boleh mengaji kat sini. Kalau bukan daripada sumber ni macam tak. Ini syubhah ni. Tak boleh mengaji dengan diorang ni. Nanti dapat pahaman yang pelik-pelik. Tapi akhirnya Malaysia, dia balik ke Malaysia. Dia bekerja dengan orang yang dulu dia kata tak boleh. Haram. Lagilah dia bagi makan anak isteri. Tak haram pula. Nah, itu yang berlaku pada hari ni. Janganlah politikkan majlis-majlis ilmu. Siapa-siapa guru-guru mana-mana syekh yang datang. Kadang-kadang dia tak tahu pun. Dia dijemput. Jadi dia orang datanglah. Janganlah kita politikkan majlis-majlis ilmu. Syekh Nuruddin ke siapa-siapalah siapa-siapa yang dipanggil, kita kalau kita datang di atas datar kita nak menuntut ilmu, bukan kita nak politikkan. Okey, kalaulah yang kecualilah kalau memang datang tu memang cerita hentam sana hentam sini, itu bab lain, itu nombor dua. Okey, yang tu tak payah pergilah. Okey. Baik, wallahu a'lam. Ada soalan lain? Tak ada. Sekali lagi, dan dia tidak menggalakkan memberi makanan kepada orang miskin. Jadi yang pertama tak percaya hari kiamat, yang kedua menzalimi anak yatim, yang ketiga tak mahu menggalakkan memberi makan kepada orang miskin. Ah, ya? Kalau dalam tafsir memang sebut makanan. Makanan Contohnya hari ni macam nak buat masak lah, masak-masak kita bagilah pada orang. Tak payahlah. Itu galakan ke tak? Tak. Okey, kalau kita tak mampu buat, janganlah harang orang lain daripada buat. Sekurang-kurangnya kalau kita tak mampu nak bagi makanan kepada orang miskin.
Kalau ada orang lain nak bagi, kita janganlah halang. Dahlah kita tak boleh nak bagi. Orang lain nak bagi, kita tak, kita halang pula. Yang tu tak boleh lah. Okey? Ya? Yeah? Oh. Ayat dia lah sebab sekarang ni masalah yang kita di, semua benda nak di politikkan. Ah dipolitikkan eh. Okey. Oh, orang kaya pun datang makan. Yalah, macam-macam lah yang berlaku ya pada hari ni. Jadi kita doalah supaya Allah lindungi kita daripada fitnah eh. Saya mungkin pernah bagi, pernah sebut dulu eh, ada satu doa fitnah. Ya Allah, jika engkau hendak menurunkan satu fitnah pada satu kaum, jadikanlah kami, matikanlah kami dalam keadaan tidak terkena fitnah. Okey. Zaman sahabat dulu pun dah berlaku fitnah. Perang Siffin, perang Jamal eh. Islam, umat Islam bergaduh ataupun berperang dengan sesama sendiri. Jadi tidak hairanlah pada zaman ini kalau kita lihat banyak banyak kelompok, banyak golongan yang mengaku bahawa mereka adalah yang benar, yang lain semua salah. Okey, jadi Allah, kita minta lindung pada Allah daripada kita terlibat dengan mana-mana fitnah yang akhirnya menyesatkan kita, supaya kita kekal di dalam golongan yang benar. Eh. Jadi, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعلنا من الذين ينظرون الكتاب نظره واحده يحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويبلغون به اللهم انا نستودعك ما علمتنا فرد الينا علنا حاجاتنا ولا تنسناه يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم